Pemirsa, suasana lalu lintas padat usai Lebaran terdapat di Pemalang, Jawa Tengah. Diprediksikan kendaraan yang miliki atau melintas milik tujuan ke berbagai lokasi wisata. Dan berikut laporan Mania Mutiara bersama juru kamera Rian Ihwan dan Aris Setiawan. Pemirsa, satu hari usai perayaan Idul Fitri, kondisi arus lalu lintas di Simpang Gandulan Pemalang, Jawa Tengah terpantau padat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi dan antrean kendaraan mencapai 1 km. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan, pihak kepolisian telah lakukan rekayasa lalu lintas dengan buka tutup lajur mulai pukul 18 sore tadi, di mana arah kendaraan menuju Pemalang Kota dialihkan ke jalur Pantura. Sementara itu, kondisi yang sama didapati di gerbang tol Kertasari di mana volume kendaraan meningkat sehingga 13 pintu tol dioperasikan. Rencananya pada hari Senin 18 Juni mendatang, pintu tol Kertasari akan difungsikan untuk arus balik menuju Jakarta. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Mania Mutiara, Rian Ihwan, Aris Setiawan, iNews melaporkan.